почти не видно. Зеленый опять. Все. Все? Да. Selamat datang di vlognya April. Nah, kali ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana perayaan tahun baru di negara Rusia. Alasan kenapa aku mau mengangkat tema ini di vlog kali ini karena setelah sekian lama aku tinggal di Rusia, aku ngerasa untuk perayaan tahun baru di Rusia memiliki keunikan yang tersendiri yang berbeda dari negara kita di Indonesia. Dan seperti saat aku kelas 4 fak dulu atau persiapan bahasa dulu, itu kita pernah diajarin beberapa kali pertemuan mengenai bagaimana orang Rusia menyambut perayaan tahun baru di negara ini. Dan menurutku, dalam skema pendidikan di Rusia aja, mereka itu ingin memperkenalkan tradisi yang mana mereka biasa lakukan dalam menyambut perayaan tahun baru kepada mahasiswa asing yang belajar di Rusia. Nah, menurut aku ini merupakan informasi yang sangat berbeda dan baru. Nah, maka di vlog kali ini aku akan menjelaskan ke kalian dari mulai sejarah, pelaksanaan, simbol, dan perubahan tahun baru yang ada di Rusia. Nah, untuk itu, meskipun vlog kali ini akan terdengar dan terlihat sedikit membosankan, aku harap informasi yang akan aku berikan ke kalian cukup jelas dan kalian dapat memahami apa yang aku sampaikan. Tapi jangan bosan ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dari sisi sejarah. Jadi, zaman dahulu seperti yang kalian lihat di belakang aku, ini adalah pohon cemara atau biasa orang Rusia sebut yolka. Nah, emang ini biasanya dahulu kala ini sebagai properti ataupun simbol untuk hari Natal. Nah, namun setelah revolusi pada zaman SSSR atau zaman Uni Soviet, kelompok Bolshevik mencoba merubah perayaan keagamaan menjadi lebih ke sekuler. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu sekuler itu apa, sekuler itu yaitu memisahkan keagamaan dan kepercayaan dengan pemerintahan atau negara. Semenjak saat itu, semua kegiatan keagamaan itu dihentikan atau ya bisa dibilang kayak sulit dilakukan. Dan sebagai gantinya, negara memberikan perayaan-perayaan baru yang lebih nasionalis, seperti misalnya Tahun Baru. Biasanya pohon ini dipakai sebagai simbol perayaan hari Natal. Nah, namun di Rusia, semenjak saat itu, penggunaan pohon cemara digunakan dalam menyambut perayaan Tahun Baru. Segala ornamennya yang bernuansa Natal juga dipasang pada pohon tersebut, termasuk bintang yang warna merah itu. Di Rusia, warna bintang tersebut harus merah. Kenapa merah? Karena ini sesuai dengan warna Kremlin, sebuah tempat yang sangat ikonik di Rusia dan memang cenderung berwarna merah. Dan segala hal yang ada saat Natal itu akan dilakukan pada malam pergantian tahun baru, termasuk buka kado, makan bersama, dan yang lainnya. Nah, kalau di negara lain memiliki Santa Claus, kalau di Rusia mereka memiliki tokoh sendiri, yaitu Dead Maros dan Snegirochka. Dead Maros itu merupakan gabungan dari beberapa tokoh, seperti tokoh dongeng, tokoh sastrawan, tokoh agamawan, dan tokoh pemerintahan. Nah, nanti kalian bisa googling asal-usul Dead Maros itu gimana, atau nanti aku akan bakalan taruh link videonya. Dan Snegirochka itu merupakan cucu dari Dead Maros. Itu seperti kayak kakek salju gitu loh. Jadi cucunya itu kayak Three Frozen gitu, yang rambut panjang berwarna silver atau kuning atau blonde dan berpakaian biru dengan mahkota, sedikit tidaknya mirip Frozen lah. Nah, tugasnya adalah menemani Dead Maros dan membagikan kado untuk anak-anak. Nah, jadi anak-anak mesti tulis surat gitu yang menuliskan apa harapan mereka setahun ke depan dan apa hadiah yang mereka ingin.
Nah, buat kalian yang nanya, kalau misalnya semua perayaan pada saat Natal dilakukan pada tahun baru, terus saat Natalnya gimana? Nah, untuk di Rusia, lagi-lagi karena faktor sejarah, nah jadinya sekarang setiap hari perayaan keagamaan tidak memiliki hari libur. Dan juga sebenarnya di Rusia, hari Natal itu ditetapkan pada tanggal 7 Januari. Dan juga ada sejarahnya Champagne sebagai simbol perayaan tahun baru. Nah, ini kenapa? Jadi pada tahun sebelum 1960, Rusia itu berusaha memproduksi champagne sebanyak mungkin. Nah, seiring berjalannya waktu, produksi champagne di Rusia meningkat drastis dan keuntungannya pun meningkat drastis. Nah, untuk merayakan keberhasilan tersebut, pemerintah Rusia berjanji kepada rakyat Rusia untuk membagikan satu botol champagne kepada masing-masing keluarga untuk merayakan perayaan tahun baru. Nah, sejak itulah kenapa champagne jadi salah satu simbol perayaan tahun baru. Nah, selanjutnya yaitu perayaannya. Jadi, pada hari H atau tanggal 31 pagi, orang tua biasanya mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan perayaan tahun baru malamnya, seperti masak, dekorasi. Sedangkan anak-anak berada di tempat sekolah atau semacam grup gitu untuk merayakan perayaan tahun baru. Mereka melakukan kegiatan sendiri dengan kostum sendiri, ada yang pakai kostum beruang, kelinci, astronot atau yang lain yang lucu-lucu. Juga mereka melakukan permainan, nyanyi, puisi, dan lain-lainnya. Nah, malamnya tuan rumah akan mengundang beberapa kolega, teman untuk mengikuti dinner atau makan malam. Ada yang unik nih, bagi siapa aja yang telat untuk datang pada makan malam tersebut, kalian akan dihukum dengan meminum champagne sebanyak 1 gelas, harus minum habis sekaligus. Nah, itu adalah hukumannya. Salah satu keunikan lainnya, ada beberapa menu yang wajib disediakan saat perayaan tahun baru. Jadi apa? Salad. Nah, salad di Rusia itu sangat berbeda ya, kayak jadi dia ada campuran sayur, ada beannya kayak chickpeas gitu, terus ada mayones yang sangat banyak, smetana, telur, dan daging. Nah, terus juga ada jeruk mandarin. Kalau misalnya di Indonesia tuh kayak sunkist kali ya. Nah, itu sebagai penanda akan dimulainya tahun baru. Selama makan malam tersebut, tuan rumah akan menyampaikan harapannya ke depan, bagaimana hidup yang akan indah, bahagia, dan sukses, serta tuan rumah juga akan mendoakan untuk para tamu undangan. Dan tepat pada pukul 11.55, semua stasiun TV di Rusia akan menyiarkan pidato presiden menyambut tahun baru serta menyebutkan harapan-harapan untuk negara dan rakyatnya sendiri. Pidato tersebut akan berlangsung hingga perhitungan waktu pergantian tahun. Nah, jadi bisa dibilang sih, ibaratnya itu tahun baru akan ditandai dengan selesainya presiden berpidato. Nah, di Rusia juga mempercayai harapan untuk tahun baru. Biasanya saat perhitungan mundur tahun baru memiliki 12 kali lonceng, ya kan? Nah, saat 12 kali lonceng itu, mereka harus menulis semua harapan mereka untuk setahun ke depan dalam sebuah kertas. Yang mana nanti kertas itu langsung dibakar dan dimasukkan ke dalam air champagne-nya dan langsung diminum dalam waktu 12 ketuk lonceng tersebut. Diyakini semua harapan yang kalian tulis akan terwujud di tahun depan. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan salyut atau pertunjukan kembang api yang akan berlangsung selama 10-15 menit. Nah, setelah acara pertunjukan kembang api, jadi orang dewasa mulai memberikan kado kepada anak-anak dan anak-anak tersebut membuka kado mereka masing-masing. Sedangkan para orang tua melanjutkan acara dengan bercengkrama dengan kerabat, kolega. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menonton film. Nah, ini biasanya filmnya itu bertemakan tahun baru, keluarga, cinta, dan harapan. Dan yang ketiga adalah tahun baru versi lama. Di Rusia, mereka memiliki 2 kali tahun baru. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan peralihan penggunaan kalender di Rusia, yang mana pada tahun 1919, Rusia menerapkan kalender Gregorian menggantikan kalender Julian. Pada tahun 1960, Rusia secara resmi menetapkan tahun baru versi lama jatuh pada pergantian tanggal 13 ke 14 Januari. Hal ini merujuk pada perbedaan 13 hari yang ada antara kalender Gregorian dan Julian. Untuk itu, pada tanggal 13 dan 14 Januari, Rusia juga mengadakan tahun baru. Nah, namun tahun baru kali ini sedikit lebih sederhana, namun lebih khidmat, yang mana mereka akan melakukan makan bersama seperti biasa. Namun lebih ke
berbicara tentang masa depan atau berbicara tentang hidup. Dan juga uniknya, di tahun baru versi lama di Rusia ini, untuk jamuan makannya terdapat dumpling kejutan. Nah, dumpling kejutan ini maksudnya adalah sebuah ramalan. Jadi dengan dumpling isian yang berbeda akan memiliki makna dan maksud yang berbeda. Kalau misalnya kalian memakan dumpling dengan isian asin atau garam yang kebanyakan, itu bertanda kalian akan memiliki masalah pada setahun depan. Tapi kalau misalnya kalian memiliki dumpling yang berisikan lada atau pedas, itu berarti kalian akan mempunyai kehidupan. Dan yang terakhir, kalau misalnya di dumpling kalian memiliki daun laurel, itu berarti kalian akan sukses di suatu subjek. Pada zaman dahulu, orang-orang seperti kayak orang-orang kompleks gitu akan berkumpul bersama-sama dan mengetuk masing-masing pintu tetangganya dan bernyanyi di depan rumah tersebut. Oh ya, untuk masalah sekularisme di Rusia memang sampai saat ini masih terjadi. Seperti kayak hari-hari keagamaan memang tidak dijadikan hari libur. Namun untuk beberapa daerah yang mayoritasnya Muslim atau mayoritasnya Kristen atau mayoritasnya Buddhis, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menentukan tanggal libur khusus hari keagamaan. Dan juga bagi orang Rusia, libur atau tidaknya hari tersebut tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk merayakan hari keagamaan tersebut. Nah, misalnya aja kalau misalnya Kurban Bayram atau Idul Adha, Idul Fitri, itu mereka tetap ramai ke masjid meskipun waktunya singkat, atau di hari Natal mereka tetap ramai ke gereja. Oke. Okay. Nah, untuk vlog selanjutnya yaitu kegiatan aku dalam menyambut tahun baru di Rusia bersama teman-teman. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang baru datang ke vlognya aku minta bantuannya untuk subscribe sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa share, like, dan komen, karena mungkin aja di luar sana banyak teman-teman yang ingin tahu mengenai pendidikan di Rusia dan segala hal yang berbeda antara Rusia dan Indonesia. Oke. Lalu jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Gitu, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah udah skip-skip video ini walaupun sedikit membosankan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!